Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Menjawab pertanyaan rekan media, pelayan antar warga yang terjadi di Pelabuhan Melawan, kami dari pihak secara preemptif kami sudah berkali-kali melakukan pertemuan-pertemuan. Cukup, tahan Pak. Tunggu Pak, tunggu. Oh ini surat. Habis. Apa? Ditanyain dikit, Pak. Tak dikit, Pak. Ntar, Pak. Ya, coba, Pak. Ntar, Pak. Katakan motifnya karena yang bersangkutan merasa resah, merasa ingin melerai pada awalnya, namun diketahui pada saat di TKP terjadi tawuran. Yang pasti pelaku tidak terkontrol sehingga menggunakan senjata api tersebut untuk dengan sengaja melukai korban walaupun itu tidak mematikan, seperti itu. Kemudian tersangka memiliki izin, ya nanti akan kami tunjukkan, namun kami ketahui izin tersebut sudah mati. Kemudian akan kami gali terkait masalah izin tersebut. Iya, Pak. Apa jalan aja, Pak? Orang mau ambil gambar ini, Pak. Ambil gambar jalan aja.